janabatun. Aku lagi junub. Wala ma'a, enggak ada air. Airnya ada sedikit tapi enggak cukup buat mandi. Cukupnya buat minum, buat masak. Qala 'alaika bisaidi fa innahu yakfika. Maka sahabat Umar mengatakan, sahabat Amran mengatakan, cukup kamu bertayamum saja cukup. Jangan berpikir seperti Amar bin Yasir, gulung-gulung. Atau orang Indonesia, mandi tanah. Tidak, tapi hanya tayamum walaupun junub. Maka beragama itu tidak boleh semata-mata pakai logika akal. Gak boleh semata-mata. Tapi ajaran Islam itu sesuai dengan logika dan akal manusia. Tapi jangan semata-mata pakai. Karena akal manusia itu hari ini sampai sekian, nanti 10 tahun lagi sudah beda lagi pengetahuannya. Maka tidak bisa jadikan patokan. Yang jadi patokan adalah nas yang suci dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otak manusia memang hebat, tapi dia berkembang. Ya, berkembang. Orang sekarang dengan dulu pengetahuannya berbeda. Coba kalau berdasarkan akal saja, tentu agamanya enggak punya pakem. Agamanya jadi plin-plan, enggak jelas. Ya. Makanya itu bukan agama. Tapi akhirnya hawa nafsu. Ya. Tanya, Pak. Rokok itu tak dokter. Rokok itu bahaya dokter. Bahaya. Tapi dianya kelepas. Kepus. Nah itu manusia itu. Tanya khomer bahaya. Oh khomer itu gak sehat. Tapi mabuk juga. Jadi memang kalau ngandelin akal itu. Akal bisa diakal. Akal. Kalau nas. Gak bisa. Kalau mau diakal-akali ya dia kualat. Yang membatalkan tayamum mubtilatihi yabtulu tayamumu wa yanquduhu umurun. Ada beberapa hal yang menjadikan tayamum kita batal. Kullu ma yubtilul wudu'a minan nawaqid allati dzukirat fil wudu'. Semua yang membatalkan wudu sekaligus membatalkan tayamum. Wujudul ma ba'da fakdihi. Airnya ada, ketemu air. Fa idza wujidal aslu batalal badalu. Karena pada dasarnya wudu itu dengan air. Ketika enggak ada air, penggantinya adalah tayamum. Tayamum ya bukan tanah loh ya. Penggantinya tayamum bukan tanah, tayamum. Ya, tayamum. Kalau kemudian airnya ada, maka ketika kita tayamum kemudian belum sholat, akhirnya datang ketemu air, maka tayamum kita batal. Inna sa'ida tayyibah tahurul muslim. Ya, debu yang suci, yang bersih itu untuk bersuci kaum muslimin. Wa illam yajidil ma'a asra sirin, walaupun 10 tahun gak ada air. Maksudnya untuk wudu ya, untuk mandi besar enggak ada. Untuk minum ada. Untuk makan ada. Tapi untuk mandi enggak ada. Walaupun 10 tahun, fa'idha wajadal ma'a fal yumissuhu basharatahu fa'inna dhalika khair. Kalau ketemu air walaupun dikit, usapinlah ke kulit kalian itu. Karena itu adalah kebaikan. Yang ketiga, al-qudrah alal istikmari ma kamangkana maridun faburi'a. Ketika orang sudah mampu menggunakan air, yaitu bagi orang yang sakit. Misalkan tadinya sakit, kemudian sembuh. Maka harus kembali kepada wudu. Yang tadinya takut musuh, musuhnya sudah kabur, sudah pergi, maka kembali kepada wudu. Mau pakai air sungai takut buaya, ketika dipastikan buayanya enggak ada, maka dia wajib pakai air. Aridah alal Islam. Yang keempat adalah ketika orang itu murtad naudzubillah min dzalik. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.